Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihil azim amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darini amin. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasan. Bil jari dengan jar, wa tanwini dan tanwin, wa nida dan nida, huruf nida maksudnya, wa al dan alif lam, wa musnadin dan musnad. Lil ismi bagi isim, tamyizun perbedaan hasola yang hasil ia. Ya, arti enaknya begini. Dari hasola, hasola telah hasil ia apa? Tamyizun oleh perbedaan. Lil ismi bagi isim. Dengan apa perbedaan itu? Bil jari dengan huruf jar, ya. Dengan bil jari dengan jar. Jadi kalau dengan jar masuk huruf jar, masuk ya, dengan idofa, masuk dengan taba'iyah, ya. Dengan jar dan dengan tanwin dan dengan nida dan dengan alif lam dan dengan musnad, ya. Itu terjemahnya begitu. I'rabnya bil jari jar majrur, ya, muta'alik. Ini bisa dua i'rab. I'rab yang pertama bil jari jar majrur, ya, muta'alik dengan hasola. Wa tanwini wawnya atop ke jari, wa nida atop ke jari juga, al atop ke jari juga, musnadin wawnya ada atop ke jari juga. Lil ismi jar majrur, ya, mutalikun bimahzufin menjadi khobar muqaddam, tamyizun mubtada muakhar. I'rab pertama. I'rab yang kedua bisa juga begini. Bil jari, ya, jar majrur mutalikun bimahzufin menjadi khobar muqaddam, mutada muakhirnya tamyizun, gitu. Wa tanwini itu atau wanida atau wa'al atau wa musnadin atau jari semua. Lil ismi jar majrur mutalika hasola, gitu. Zakarul musannifu rahimahullahu ta'ala menyebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal baiti pada ini bait, alamatil ismi akan tanda-tanda isim. Tapi ada hikmah di balik ini, di balik ya, perkataan ya Imam Ibnu Malik, ya, bil jari dengan jar. Jar itu artinya apa? Di bawah, tunduk. Apa di bawah, jar itu kan barisnya di bawah, ya, tawadu, ya. Jadi kita kalau pengen mempunyai derajat yang tinggi, dikasih derajat yang tinggi, mesti tawadu. Ini hikmahnya, ya, di balik ini, ya, bebas-bebas aja kita mengatakan ini, ya, hikmahnya. Kita mesti tawadu kalau pengen mempunyai derajat yang tinggi. Jangan kita sombong, ya. Jangan kita sombong. Punya ilmu jangan sombong. Tawadu. Wa tanwini dan tanwin. Tanwin itu apa? Ya, tanwin dia kan double gitu, ya. Dia ya mempunyai kemampuan dan niat yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi harus apa? Kemauan yang sungguh. Ya, tuh dibarengin dengan niat yang sungguh.
Ya, kalau kita pengen mempunyai derajat yang tinggi, harus sungguh-sungguh, niat yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jangan malas-malas, harus sungguh-sungguh. Jangan baru-baru doang, kayak kembang jambu. Baru-baru rajin, lama-lama rontok. Ini enggak, terus. Niatnya mulia. Wanida, nida, ya. Nida kan panggilan ya, berarti ya zikir ya. Ini harus apa? Zikir. Zikir. Harus berzikir, jangan sampai enggak. Kenapa? Karena zikir membawa kebahagiaan. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Ketahui zikir kepada Allah akan menjadi tenang hati. Orang kalau bahagia tenang enggak hatinya? Tenang. Orang kalau bahagia tenang. Jadi zikirnya biar banyak, biar keras zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Jangan lemas disuruh zikir, lemas, melempem, ya zikir cuman pelan. Jangan pelan, keras. Biar apa? Hati kita yang keras, banyak penyakit-penyakit yang jelek akan hancur penyakit-penyakit yang jelek. Obatnya dengan zikir. Biar kita apa? Menuju cita-cita kita menjadi mudah. Penghalang-penghalang sifat yang jelek menjadi hancur. Dengan bikasrati zikrillah. Dengan banyak zikir kepada Allah. Wa'al. Dan al itu apa? Fikir. Al. Harus banyak kita ya berpikir, belajar, mutola'ah, muzakaroh, ya. Mutola'ah, muzakaroh, takror. Harus begitu. Enggak boleh enggak, seorang pelajar mesti begitu. Mutola'ah, muzakaroh, takror. Mutola'ah, muzakaroh, takror. Begitu. Biar fikirnya hebat. Wa musnadin. Musnad. Ya apa? Beramal. Ikhlas. Beramal ikhlas. Semua kita lakukan lillahi ta'ala, jangan karena yang lain-lain. Karena Allah. Karena Allah, enggak yang lain. Kencengkan tuh, biar apa? Nah. Biar apa? Tamyizun hasal. Biar hasil tuh perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Akan ada perbedaannya. Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengetahui orang yang enggak tahu? Oh, tentu beda. Nah, kalau kita pengen beda, menjadi orang yang berilmu, lakukan yang ini. Bil jar, tanwin, nida, al dan musnad. Jadilah kita orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Tamyizun hasal, ada perbedaan. Biar apa pula akan diberikan oleh Allah derajat yang tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tamyizun hasal, akan terjadi perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang punya ilmu tadi empat dilakukan, lima dilakukan, jar, tanwin, nida, al dan musnad, lima. Ketika kita udah punya lima, itulah orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu akan diberikan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguhlah kita. Biar apa? Tamyizun hasal, ada perbedaan. Ada perbedaan, hasil perbedaan kita dapat. Lima, lakukan ini. Tawadhu, kemudian
ya sungguh-sungguh niatnya zikir biar rajin, biar banyak semangat zikir dan fikir gunakan mutala muzakara, kemudian kita amal ikhlas lillahi ta'ala, tamizun hasil, akan dapat perbedaan kemuliaan ilmu, akan menjadi orang yang berilmu dan akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit hikmah ya. Biar kita apa? Biar semangat belajarnya. Zakarul musannifu, menyebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal baiti, pada ini bait, alamatil ismi, akan tanda-tanda isim. Faminha, maka di antara tanda isim adalah al-jarru jar. Ya. Jadi pokoknya kalau jar baris di bawah itu isim. Mau dia jarnya sebab huruf, mau dia jarnya sebab ya idofa, atau jarnya sebab tabaiyah. Kalau dia barisnya di bawah isim dah. Gitu ya. Mau nanti isim penyebabnya apa? Ya, mau nanti isimnya apa? Nah, pokoknya isim dulu. Wa huwa yasmal jarra bil arfi wal idafati wa tabaiyati, dan dia itu, wa huwa, dan dia itu jar yasmalu, meliputi al jarra, akan jar bil harfi, dengan huruf, wal idafati dan idafa, wa tabaiyati dan tabaiyah, ya mengikut ya, tabaiyah apa itu dengan ya atop ya sifat atau naat itu ya taukid ya. Badal ini ya, tabaiyah itu namanya. Nah, seumpama maratu bi gulam Zaidin al-Fatini, aku ya, aku telah lewat dengan budak Zaid yang mulia, atau juga bisa kita artiin langsung marartu bi gulam Zaidin. Nyibiknya ya lil ilsaq ya. Jadi marartu berjalan. Jadi jalan di depan itu ada ya, kalau ilsaq itu di depan ada orang. Berarti namanya kalau begitu apa? Bertemu. Ya. Lagi jalan ketemu ada orang di depan. Itu perniagaan ilsaq. Ya. Beda dengan ma'iyah. Kalau baknya ma'iyah, nah dia bareng jalannya. Nah, aku berjalan bersama budak Zaid atau pelayan Zaid. Nah, bisa kita artikan yang pertama. Berarti apa? Langsung aja terjemahnya umpama. Aku bertemu budak Zaid yang mulia. Aku bertemu budak Zaid yang mulia. Bisa begitu? Ya. Kalau kita mau artikan letter luck yang tadi, aku berlalu dengan budak Zaid yang utama. Cuma belum paham di situ apa maksudnya tuh. Ya. Boleh aja tadi saya katakan langsung aja kita terjemahkan ya. Aku bertemu ya kan, kalau berjalan bertemu di ketemu orang namanya bertemu. Aku bertemu ya kepada budak Zaid atau pelayan Zaid yang mulia. Yang utama, yang mulia maksudnya. Fal gulami, maka bermula lafaz gulami. Majrurun itu dijarkan bil harfi, dengan huruf. Ya. Ini jarnya dengan huruf. Gulami, ada ba-nya itu. Bi. Majrurun bil harfi itu dijarkan dengan huruf. Wa Zaidin, dan lafaz Zaidin, majrurun itu dijarkan bil idofati, dengan idofat. Ya. Gulami mudab, Zaidin mudab, ilai. Wal fatili, dan lafaz fadili, majrurun itu dijarkan bil taba'iyati, dengan taba'iyah. Ya. Jadi apa? Na'at atau sifat dari ya gulami. Wa huwa asmalu min qauli ghairi bi harfil jari. Wa huwa, dan dia itu ungkapan bil jari itu asmalu, lebih mencakup, lebih meliputi ya min qauli ghairi, daripada perkataan yang lainnya ya bi harfil jari, umpama dengan huruf jar bi harfil jari ya. Kalau harfil jari berarti cuma huruf jar doang. Tapi kalau bil jari, ini semuanya. Ya. Semuanya dengan jar. Baik jarnya dengan
apa? Huruf jar. Jarnya dengan idofa. Jarnya dengan tabaiyah. Gitu. Li'anna hadha, karena bahwasannya ini, la yatanawalul jarro bil idofati. Wal jarro bitabaiyati. Li'anna hadha, karena bahwasan ini, biharfil jari, umpama ungkapannya pakai harfil jari. La yatanawalul jarro bil idofati. Tidak meliputi ia akan jar dengan idofa. Tidak. Ya, meliputi, tidak mencakup boleh ya. Akan jar dengan idofa kalau dikatakan bihar fil jari kalimatnya umpama. Jadi ini Ibnu Malik cerdas namanya ya. Wala tajarru bi tabaiyati, dan juga tidak jar dengan tabaiyah. Makanya beliau pakai bil jari. Dengan jar. Ah, mencakup semua. Jar dengan huruf jar. Jar dengan ya idofa, jar dengan tabaiyah. Wa minha at-tanwinu, wa minha at-tanwinu, dan di antaranya tanda daripada isim adalah tanwin. Tadi kan fa min hal jarru, maka di antara tanda isim adalah jar. Tadi begitu kan? Fa minha al-jarru, maka di antara tanda isim adalah jar. Yang pertama tanda isim adalah jar. Pokoknya kalau jar isim, mau isim apaan belakangan, mau sebabnya apaan belakangan, yang penting dia isim dulu. Yang kedua tanwin. Wa minha at-tanwinu, tanda isim adalah tanwin yang kedua. Pokoknya kalau ada tanwinnya isim dah, mau isim apaan belakangan gitu. Wa huwa ala arbaati aqsamin, dan dia itu tanwin atas empat bagian. Tanwinu tamkin, yang pertama tanwin tamkin namanya. Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabati ka zaidin wa rajulin. Wa huwa, dan dia itu tanwin tamkin, definisinya adalah al-lahiqu, yang berhubung atau juga yang terdapat gitu, bisa juga begitu. Lil asma'i, kepada kepada ya, bagi ya isim-isimnya, kepada isim-isim al-mu'rabati, yang mu'rab ya. Jadi tanwin tamkin adanya di isim mu'rab, mu'rab. Zaidin, seperti lafaz Zaidin. Din itu ada dua. Ada dua. Ya, barisnya ada dua tuh. Namanya tanwinnya tamkin. Zaidin namanya isim mu'rab. Ya, isim mu'rab. Ya. Isim mu'rab itu lawanannya isim mabni. Ya. Jadi akhirnya bisa berubah-ubah karena ada amil yang masuk. Gitu. Oh, rojulin dan rojulin. Nah, ini isim mu'rab juga. Ada tanwinnya tuh. Namanya tanwinnya. Tanwin tamkin. Illa jam'al mu'anna sisalima. Kecuali jam'al mu'anna salim. Nahu sumpama muslimatin. Ya. Muslimatin. Kecuali jam'al mu'anna salim. Seperti muslimatin. Wa illa, dan kecuali juga. Ya. Nahu sumpama jawarin. Wa gawasin, dan gawasin, jawarin ya, perahu-perahu, gawasin ya, gawasin ya, peristiwa yang dahsyat ya. Wa sayati hukmuha, kalau di situ hukmuha, hukmuhuma. Hah? Hukmuhuma berarti kalau dikatakan hukmuhuma muslimatin dan jawarin gawasin gitu ya. Kalau hukmuha berarti atu-atu, muslimatin, jawarin, gawasin. Ya. Kalau saya hukmuha. Ya, silakan, boleh-boleh aja sih ya. Berarti begitu pengertiannya. Hukmuha, hukmuhuma. Kadang begitu memang. Kitab tuh kadang begitu, redaksinya beda-beda. Yang kedua, wa tanwinu tankiri. Tanwin pertama tadi udah tanwin tamkin. Yang kedua tanwin tankir. Wa huwa la'iqu lil asma'il mabniyati farqan baina ma'rifatiha. Wa huwa, dan dia itu tanwin ya, tankir adalah al-la'iqu, yang berhubung lil asma'il mabniyati, kepada isim-isim yang mabni, atau juga bisa kita terjemahkan yang terdapat pada isim-isim yang mabni. Farqan, kenapa ada tanwin? Karena untuk membedakan baina ma'rifati, di antara ma'rifatnya ya, ya.
wa nakiratiha, dan nakirahnya. Jadi dipakai tanwin untuk membedakan ini ma'rifatnya, ini nakirahnya. Nahu contohnya, nahu seumpama marantu bisibawaihi wa bisibawaihin akhra. Aku bertemu, ya, maratu aku lewat, ya, bisibawain dengan sibawai. Nah, kalau kita pengen menterjemahkan bi-nya adalah lil ilsaq, ketemu, nah, berarti apa? Aku ketemunya imam sibawai dan sibawai yang lain. Jadi ada orang namanya sibawai juga. Tapi yang terkenal yang mana? Yang makrifat sibawai. Yang kagak pakai tanwin. Nah, ini yang makrifat, yang udah terkenal. Nah, itu namanya tanwinnya, tanwin tankir. Yang ketiga, wa tanwin muqabalati, tanwin muqabalah. Iya. Wa huwa laiku li jam'i al-muannas salim, dan itu yang berhubung kepada jama' mu'anas salim, eh, yang terdapat pada jama' mu'anas salim. Nah, ini yang tadi dikatakan, nanti akan datang penjelasannya. Nau sumpama muslimatin, fa'innahu, maka sesungguhnya dia tanwin itu fi muqabalatin nuni, pada perbandingan nun, fi jam'il muzakkar salimi, pada jama' muzakkar salim. Kamuslimina, seperti muslimina. Ah, perhatikan muslimatin, tin berarti di baca di suara, nah, di suara ada ya, ada nun, di tulisan enggak ada, makanya dikatakan muqabalah, ya, muqabalah nun itu pada jama' mu'ana muzakkar salim, contohnya muslimina. Ah, kalau muslimina, muslimin, muslimin, ya, muslimina. Nah, itu dia di suara ada, di tulisan ada. Nah, itu namanya muqabalah. Yang keempat, wa tanwinul iwadi, tanwin iwad. Ya, tanwin gantian. Wa huwa ala salasati aksamin. Nah, iwad itu terbagi tiga. Dia itu, dan dia itu atas tiga bagian. Iwadun, ya, ala salah satu aksamin, iwadin boleh, anjumlatin, iwadun juga boleh. Kalau iwadun berarti apa? Ya, khobar mubtada mahzub, takdirnya apa? Ahaduha iwadun. Ya, mau baca iwadin boleh, jadi badal langsung dari salah satu. Iwadin anjumlatin, jangan banyak birokrasi dah, ya, langsung aja. Ya, kenapa? Masih ada yang mudah, kenapa dipersulit? Gitu ya. Masih ada yang mudah, kenapa dipersulit? Yasiru wala tu'asiru. Hikmahnya begitu, ya. Kalau banyak birokrasi kan ribet. Iwadin an jumlatin. Yang pertama, gantian dari jumlah. Wa huwallazi yal'aku idza iz iwadon an jumlatin takunu ba'daha, dan dia itu yang berhubung kepada iz, ya, hal keadaan gantian daripada jumlah yang ada setelahnya, ya. Jadi jumlahnya diilangin, diganti sama iz. Kakauli seperti perkataannya, wa antum hayna izin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat. Hina izin, itu ada tanwinnya, zin, ya, itu ada jumlah yang dibuang, digantiin sama tanwin. Ay hina iz, itu dia, balagatir ruhul hulkuma, iz balagatir ruhul hulkuma, ya, ketika sampai ruh ditenggorokan, tanzurun, kamu melihat. Jadi kalau orang keluar nih dari sini, ruh keluar, kamu akan lihat. Ahli surga apa ahli neraka? Lihat, dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan kita ahli surga ya, amin ya Allah. Ya. Walaupun berlepot sama dosa, tapi Allah maha pemaaf. Ya. Kita minta maaf sama Allah, mudah-mudahan dosa kita dimaafin sama Allah. Ya. Dan kita dipelihara dosa ya sama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Fahuzifa, maka dibuang balagotir ruhul hulkuma sampai oleh ruh ke tenggorokan, dibuang tuh balagotir ruhul hulkuma, dibuang wa utiya bitanwin, dan didatangkan dengan tanwin iwadon ya anhu, sebagai ganti alkanan, gantian daripadanya, gantian daripada jumlah itu. Ya. Wa qismun yakunu iwadan an ismin. Ah, kalau mau wa qismin ya. Kalau tadi kita baca iwadin, iwadi, qismin gitu ya. Kalau wa qismun berarti sana iwadun gitu ya. Mana aja boleh kita baca. Wa qismun umpama ya. Sana berarti iwadun. Wa qismun yakunu iwadun an ismin, adalah dia gantian daripada isim. Wa huwa lahiqu, dan dia itulah yang berhubung likullin, kepada lapas kullin. Iwadun alkana gantian amma tudafu, daripada sesuatu yang dimudafkan kepadanya. Nah, seumpama kullun qaimun. Kullun qaimun, semuanya berdiri. Ayat takdirnya jadi ada yang dibuang nih, kullun. Ada yang dibuang kulun, jadi ada tanwin tuh. Ya, tanwin itu sebagai ganti kalimat. Ai takdirnya kullu insanin qaimun, setiap manusia berdiri. Jadi ada yang dibuang, kalimat digantiin sama tanwin. Itu namanya, makanya dikatakan apa? Iwadun an ismin, gantian daripada isim. Fahuzifa insanun, maka dibuang lapas insanun. Wa utiya bitanwini iwadun anhu, maka dibuang insanun, dan didatangkan dengan tanwin. Alkanana gantian daripadanya, gantian kalimat insan. Yang ketiga, wa qismun yakunu iwadun an harfin, adalah yang ketiga gantian bagian, dan wa qismun, dan bagi, dan bagian. Ya, satu bagian lagi yakunu adalah ia iwadun gantian an harfin, dari huruf. Wa huwa lahiqu, dan itulah yang berhubung ya, yang terdapat, boleh juga begitu, itu yang berhubung kepada lapas jawarin dan gawashin. Jawarin, gawashin, itu ada tanwinnya, jawarin, gawashin. Wanak wihima, dan sumpama keduanya, sumpama jawarin gawasin, rob'an wajaran, pada ropa dan jar. Jadi ropa jar begitu. Ya. Nau sumpama haulai jawarin, haulai jawarin. Ini waktu ropa, haulai jawarin. Ya. Semua itu adalah perahu-perahu. Jadi jawa rin, rin ya. Ini namanya gantian daripada huruf. Wamaratu bijawarin. Ya. Wamaratu bijawarin. Jawarin. Tadi ya. Jawarin apa? Perahu-perahu ya. Aku lewat di perahu. Aku lewat, nah, maksudnya aku bertemu perahu-perahu. Aku lewat dengan perahu-perahu, itu kan enggak paham gitu, maksudnya apa tuh? Ya, lagi jalan ketemu perahu gitu. Maka arti yang tepat, aku bertemu dengan perahu-perahu. Namanya baknya lil ilsok.
Fahuzifatil ya'u, maka dibuang ya'nya. Ya' dibuang, maka dibuang ya'. Wa utiya bitanwin, dan didatangkan dengan tanwin. Iwadun anha, al-kadana gantian daripadanya. Ya. Gantian daripada ya'. Wa tanwinu taranumi. Nah, berikutnya, tanwin taranum. Tadi kan udah tanwin macam-macam tadi ya. Ada empat tanwin tamkin, ya. Kemudian tanwin tankir, tanwin mukobala, tanwin iwat. Ya, tanwin iwat terbagi menjadi tiga. Nah, kemudian terbagi lagi sekarang yang kelima. Tanwin taranum. Ya. Tanwin taranum. Ya. Dia adalah keindahan bunyi huruf pada akhir bait syair. Jadi biar indah. Biar indah. Ditarawin tanwin. Wa huwa allazi yul'aku. Biar indah. Biar merdu. Merdu. Ya. Ditarawin tanwin. Wa huwa allazi yal'aqul qawafiya al-mutlaqata bi'arfi 'ainatin. Itulah yang berhubung kepada ya akhir bait syair ya yang mutlak al-mutlaqati al-mutlaqata ya al-mutlaqata yang dimutlakan maksudnya diakhirkan bi'arfi 'ainatin dengan huruf ilat. Jadi diakhiri dengan huruf ilat. Ya. Di situ ada ditaruhin tanwin. Namanya tanwin taranum. Kakauli seperti perkataannya akil lilau ma'azila wal itaban wa kuni in asabtu laqad asoban. Akil lilau ma tinggalkanlah olehmu wahai perempuan. Akil li ya, perempuan. Ini amr ya. Akil amr ya amr ya akili maknanya utruki tinggalkan olehmu allauma tinggalkan olehmu wahai perempuan allauma akan celaan azila ya azila azila ya azila asalnya azilah wahai perempuan ya pencela ya perempuan wahai perempuan pencela wal itaban dan makian jadi tinggalkan olehmu wahai perempuan pencela akan makian dan celaan wa quli dan berkatalah olehmu wahai perempuan in asabtu laqad asoban jika aku benar dan sungguh benar-benar aku ini berbuat benar. Ya, jangan fitnah gitu bahasa kita mah ya. Jadi artinya apa kita ini kalau umpama kita ada ngelihat orang benar, katakan benar. Ada orang salah, katakan salah, tapi pakai adab. Pakai adab. Sopan santun. Sekalipun yang salah kita. Jangan sampai kita bela diri. Apalagi menyangkut orang lain, orang tua, guru, ya. Kalau kita yang salah, kita harus ungkapkan diri kita salah. Orang tanya kita, umpama kita yang salah, kita ungkapin kita salah. Itu di antara tanda orang yang mulia. Mengakui salah. Tanda orang yang mulia. Emang salah juga saya khilaf. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Beliau benar. Itu orang mulia begitu. Ntar insya Allah dia akan jadi benar. Tapi kalau kita membela diri terus. Apalagi sampai kita ngaduin kepada orang-orang. Kita bela diri kita. Sehingga orang yang benar terfitnah. Kita besok enggak taubat. Kita berbuat lagi ntar, berbuat lagi. Nah, ya. Jadi
Kata beliau hikmahnya dari sini, wa quli in asabtu laqad asoban. Berkatalah wahai engkau perempuan, jika aku benar, sungguh aku ini benar. Faji'a bi tanwini badalan min al-alif li ajli tarannum. Maka didatangkan dengan tanwin, hal karena gantian daripada alif karena tarannum, ya karena tarannum, ya keindahan ya bunyi huruf pada akhir bait syair, biar indah, biar cakep, biar merdu, ya. Wa kaqawli, dan seperti perkataan ini lagi, azifa tarahulu ghayra anna rikabana lamma tazul biri alina wa ka'an qadin, ya. Azifa telah dekat at-tarahulu, ya, waktu berangkat. Ghayru anna rikabana lamma tazul biri alina, ya, kecuali bahwa, ya, kecuali bahwa kendaraanku belum berangkat. Arti langsungnya begitu, ya, kecuali bahwa kendaraanku belum berangkat. Atau juga boleh, hanya sanya kendaraanku belum berangkat, juga boleh begitu. Waka'an qadin, seakan-akan waktu perpisahan telah terjadi. Contoh kita, kalau yang tadi contoh kita asoban, ya, asoban itu ada ban, gitu ya. Yang kedua qadin. Ya, itu kan tanwin tuh namanya, yang kalau yang tadi asoban, ya ini juga qadin, namanya tanwinnya tarannum. Yang berikutnya lagi yang berikutnya tanwin, wa tanwinul ghali, tanwin ghali namanya. Wa asbatul akhfasu, menetapkan akan tanwin tara, tanwin ghali oleh Syekh Akhfas. Wa huwa allazi yalqu qawafi almuqayyadah, dan dia itulah yang berhubung kepada qawafi akhir bait almuqayyadah, yang dikaitkan, ya, ditaruhin di situ, ya, dikaitkan. Kakau ini seperti berkata, waqatimil a'maki khawil muhtaraqan. Ini baknya, ini ada waqatimil, ini bak rubak. Ya, jadi jar. Maknanya, ya, berapa banyak waqatimil a'maki, berapa banyak a'maki, pedalaman, ya, yang luas. Khawil mukhtarakan, khawi kosong. Ya. Maksudnya apa? Tidak ada yang mukhtarakan, ya, yang menempuhnya. Ya, ya, serem. Pedalaman kosong, kagak ada orang. Bahasa kita apa? Kampung mati, ya. Siapa yang berani masuk ke situ? Ya. Contoh kita adalah muhtarakan. Ya. Ini tanwin, ya. Ya. Muhtarakan. Wa zahir kalamil musannif, zahir kalam musannif, ya, jelasnya kalam musannif itu anna tanwina, bahwasanya tanwin kullahu, semuanya min khawasin ismi, di antara daripada kekhususan isim. Itu kan, ya, zahir kalam musannif bahwa tanwin seluruhnya itu adalah daripada khusus isim. Musannif mana kalamnya? Bil jarri wa tanwini, gitu. Ya. Walaysa kadzalika, padahal bukan begitu. Ya, padahal bukan begitu. Ya. Ini kan zahirnya. Ya, kalau umpama
Ibnu ya, Imam Ibnu Malik yang masih hidup ya ngomong juga itu zohirnya gitu. Maksud aku juga begini. Balil ladzi yakhtasu bil ismu, bahkan yang khusus dengannya adalah isim, innama huwa tanwinu tamkinu tamkini, yang khusus dengannya dengan tanwin ya oleh isim hanya sana itu tanwin tamkin, yang khusus buat isim tanwin tamkin, wa tankin tanwin tankir, wa muqabalati tanwin muqabala, wal iwadi tanwin muqabala, itu khusus buat isim. Ada tanwin yang bukan hanya isim, isim juga, fi'il juga, huruf juga. Wa amma tanwinu taranum, dan adapun tanwin taranum tadi sudah contohnya, wal ghali tanwin ghali, fayakunani, maka adalah keduanya fil ismi wal fi'li wal harfi, pada isim dia masuk pada isim, wal fi'li masuk pada fi'il, wal harfi masuk pada huruf. Wa min khawasil ismi anida'u, dan di antara kekhususan isim adalah nida. Ada huruf nida, nau sumpama ya Zaidu, wahai Zaid. Ya namanya huruf nida, Zaidu namanya munada. Zaidu berarti isim. Kenapa? Ada huruf nida. Apalagi ya, wal alif walamu alif lam, nau sumpama ar nahu ya, nahu roju, nahu rojulu, ar rojulu menurut apa saja. Ada alif lamnya berarti isim. Wal isnadu ilai, dan ya isnad ilai ya musnad atau musnad ilai, sumpama Zaidun qaimun, Zaidun isim ya, qaimun isim, mubtada isim, khobar isim ya, yang namanya mubtada isim, yang namanya khobar isim. Enggak ada fi'il jadi mubtada, enggak ada huruf jadi mubtada kecuali murad lafaz. Bermula kalimat fa'ala, itu kan fi'il dah. Itu namanya murad lafaz. Bermula ya huruf lam umpama gitu ya. Nah, itu baru dia itu murad lafaz. Kalau itu bisa. Jadi yang namanya mubtada, ini kan Zaidun mubtada. Zaidun khobar isim. Mau isim apaan belakangan ya. Fa ma'nal baiti hasala lil ismi tamyizun anil fi'li wal harfi. Maka mana bait hasala lil ismi tamyizun, ya telah hasil bagi isim oleh perbedaan anil fi'li wal harfi, daripada fi'il dan huruf. Dengan apa perbedaannya? Bil jari, dengan jar. Ya, mau jarnya pakai apaan, pokoknya kalau jar ya isim. Nah, dia hasil bagi isim oleh perbedaan daripada fi'il dan huruf dengan jar. Jadi yang namanya isim itu jar. Enggak ada fi'il itu jar, enggak ada. Enggak ada huruf itu jar. Maka kalau ada orang baca fi'il jar, wah ini. Udah amburadul baca kitabnya dah ya. Ya kuli, ya kuli. Ya kuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah. Kalau udah begini orang baca ya udahlah. Tutup kitab ya. Wa tanwini, dan tanwin ya. Khusus isim. Wa nida, dan nida. Wal alifi wal lam, dan ya nida huruf nida dia ya, alif dan lam. Wal isnad ila, dan isnad ilai ail ikhbari an pengkhabaran daripadanya. Ya. Pengkhabaran. Khabar ya. Zaidun qaimun, baik khabarnya maupun mubtadanya. Wastakmal musannifu al, menggunakan oleh musannif akan al, maka al alif wa lam di tempat alif dan lam. Jadi memang ulama ada dua, menggunakan al, ada menggunakan alif lam. Ya, ungkapan para ulama ada mengungkapkannya pakai al, ada mengungkapkannya pakai alif lam. Waqad waqa'a dzalika fi ibarati ba'dil mutaqaddimin. Dan sungguh telah terjadi demikian itu ya pada ibarat sebagian ulama mutaqaddimin terdahulu. Ya.
ulama mutaqaddimin, yaitu 300 tahun ya, belakang, itu namanya mutaqaddimin. Mutaakhirin 300 tahun ke sini. Siapa beliau yang termasuk mutaqaddimin? Wahwal Khalil, yaitu ya Imam Khalil. Ya, Imam Khalil gurunya Imam Sibawai. Gurunya Imam Sibawai. Nah, beliau itu lahirnya ya 100 Hijriah, meninggalnya 107 ya 4 Hijriah. Ya 103 Hijriah. Beliau lahirnya 100 Hijriah, meninggalnya 173 Hijriah. Meninggalnya 173 Hijriah. Itu kan masih 100. Berarti apa? Ini mutaqaddimin. Wa istakmal musannifu, dan menggunakan oleh musannif kata-kata musnad. Nah. Musnad makanal isnadi, di tempat isnad ilaih. Nah, beliau ini apa nih? Beliau ini namanya mutaakhirin. Kan tadi pembahasan begitu. Fi ibarat ba'dil mutaqaddimin, pada ibarat sebagian mutaqaddimin. Itu yang orang-orang mutaqaddim. Seperti Syekh Khalil, beliau menggunakannya itu. Dan menggunakan oleh musannif musnad di tempat isnad. Musannif ini Imam Ibnu Malik, ya, beliau ya adalah ulama mutaakhirin, lahirnya tahun 600 600 lahirnya, meninggalnya 672. Wallahu a'lam bishawab.